Oke, kita select floor 5. Kita bermain cepat aja di sini. Cut. Hai, hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Bang Dulz. Oke, di kali ini di jam berapa ya? Oh, di jam 4, mau jam 4 ternyata. Di kali ini gue akan merecord lanjutan data hack ya. Jadi data hack di sini gue nggak nge-like di sana karena gue rasa masih belum dapat. Dan di sini gue langsung gue jaga-jaga make yang blue armor ya, karena kemarin itu udah kelihatan kalau di season 3 itu udah ada yang nembak-nembak racun. Dan di sini gue bawa super dengan kolektor buatan gue sendiri, buat cadangan gue bawa 2 KSG. Jadi kita langsung aja melanjutkan perjalanan. Oke, kita langsung select floor langsung ke 46 ya, karena kita melanjutkan. Gue nggak tahu ini semampunya berapa lantai ya, karena kalau misalnya gue rasa kelamaan gue bakal potong lantai anunya, videonya. Semester generator dong, gue akan potong dan bagi dua ya. Wah, ada juga di bawah. Ternyata kelasnya assault masih kuat ya di sini ya, assault a aduh loh, di mana itu? Oh, di pojokan. A2 atau submachine gun masih kuat ternyata, guys. Jadi gue saranin kalian bawa itu aja. Kalau KSG mungkin buat ngelawan bos aja, lebih ke ngelawan bos. Kalau kalian punya KSG. Oke, terus terus terus. Lambat kali, sumpah death hack ini makan energi deh. Energi larinya boros banget. Dan di sini, oh iya, gue lupa ngasih tahu kalian kenapa damage-nya sakit, karena di sini dari ACC juga ya. ACC gue di sini sudah 11 10 10 ya. Jadi ACC juga berpengaruh. Jadi kalian jangan lupa setiap hari ngambil jatah yang 2 di NPC Nancy, 2 di weapon shop. Itu jangan lupa banyak kali, anjay. Waduh, aduh, udah ketahuan ya? Enggak, wah, wah, ketahuan guys, kaget gue dong, kambing. Jadi kita coba habisin aja ya. Kalian kalau udah level-level tinggi jangan terlalu hemat ammo deh, gue kasih tahu. Jangan terlalu hemat-hemat ammo. Kalian hemat ammo yang ada nanti malah hancur anu kalian. Apa itu namanya? Shield sama armor kalian. Satunya di oh, kita disuruh ke elevator. Berarti begitu, 3. Oke. Masih gampang. Oke, kita select floor langsung lanjut ke 47. 46 kan 47 tuh. 47 dan di sini sudah ditungguin gak tuh. Langsung muncul, main muncul aja mereka, nggak ada ngomong-ngomong aja, nggak assalamualaikum assalamualaikum dong, main muncul-muncul aja. Oke, kita lanjut generator. Buju buset, generator 1 2 1 2, dipeluk lagi nggak ada rahang. 3 4 generator guys ya, ini masih sama caranya. Aduh, jatuh dong. Naik di atas ini, habiskan. Kalau kalian satu arah begini sih gue saranin pakai shot KSG boleh. Kalau satu arah kalian dari atas mainnya, kan nggak banyak goyang tuh. Duanya di tengah.
Hai. Hai. Tiga, kalau kalian mau habisin semua pakai sniper dari sana boleh. Bisa juga kok kalau kalian mau barbarin kayak gue gini boleh. Nggak ada larangan ya. Waduh, 5 ya generatornya. Nggak bisa keluar gue. Salah jalur ya. Kok beda? Sebelah sini anjay. Astoge. Loh, kok gue dipeluk nggak ada akhlak. Seneng banget sih meluk-meluk gue. Ini kalian lari juga bisa sih sebenarnya, kalau kalian mau lari lari. Waduh waduh, ada dong di belakang, ngagetin doang dong. Dasar nggak ada akhlak. Langsung ke 48 ya. Ternyata rupanya masih gampang kayaknya. Masih bisa 10 floor, 10 floor ini. Oke, kita reload. Eh, gue kena kambing. Ada bantuan patrol barrel ya. Barrel patrol apa patrol barrel, barrel terserah lah. Mati ya. Oh, tinggal satu yang sana. Biar aja. Kita lewatin saja, dan di sini ternyata ada guys. Yang di sini gue pernah ngasih tahu triknya itu loncatnya di sini ya. Nih. Dari atas sini. Mereka sebagian bakalan ke atas tuh. Nah, dari atas juga bisa kalian nyalain. Oke, sekarang kita disuruh ke lantai 2 biasanya sih di sini pasti. Di pojokan. Alah. Lambat kali sih larinya. Dan ini pojokannya agak jauh ya, ternyata ya. Ini agak susah nih kalau pojokan gini nih. Karena dari sini nggak bisa dapat, kita harus naik sedikit nih. Nggak ketahuan dong, ini zombie ngapain aja. Ada. Buset dah, ada dong. Oke, ini mulai keluar ya, ngaget-ngagetinnya ya, zombinya. Kita ke 49. Ya, ada screamer nggak tuh? 20 peluru pakai KSG guys. Bahaya ini screamernya. Di sini tuh biasanya ada juga screamer nih. Ada enggak? Main garis screamer terus pojokan sana. Oke, oh ada tuh. Lu ngapain teriak-teriak berisik tahu? Dari mana lagi dia teriak satunya itu? Hmm.
Ini belum kita nyalain kah? Udah kok. Di atas berarti ya satunya. Gue kagak ngeliat screamer. Oh, di sini anjay. Aduh. Ribut anjir, jangan teriak-teriak. Di atas sini ya. Ini screamernya nih. Loh, mana sih? Oh, pojokan di atas, guys. Sorry, sorry, sorry. Berarti kita harus ngabisin nih. Sembunyi, sembunyi. Satunya di pojokan sana ya. Di sana juga ada screamer tuh, di balik ininya, lemari itu. Ada satu. Gue inget kok. Ini dia nih. Oke, selesai. Waktunya kita lari. Oke, ini kita lawan bosnya, guys. Jadi di sini gue mau lihat bosnya apa ya. Ya. Eliminate the special infected. It's okay, okay. Oh, masih sama bosnya yang level ini ternyata. Kok dia nggak ngebug ya? Kemarin gue bisa bikin dia ngebug gitu di season 3. Ini nggak bisa ngebug. Ini sih kalau ini gue bilang ya, kalian kalau mau main aman main di buku-buku begini nggak apa-apa kok. Weh, benci gue kalau dia sudah loncat gitu. Oke, selesai. Oke, kita langsung ke lantai 51 ya. Jadi kita langsung aja, dan di sini gue make ini deh. AR, karena gue rasa kalau di season 3 dia udah mulai nembak-nembak zombinya. Gak ada rasa itu kan nembak kan. Jadi kalau nembak kalian seperti yang gue ajarin, cari tempat ya. Cari tempat aman. Cari tempat yang bisa berlindung. Jangan terlalu di biarin. Pokoknya cari tempat berlindung aja kalian. Aduh, ada yang ini lagi. Ini karena nembak semua guys zombinya. Kalian ngambil pepet dinding ya, kalau udah kayak gitu. Lolos kan? Loh, ngapain lu salto belakang? Jadi bener seperti tebakan gue. Dia di atas lantai 50 itu udah zombinya kita lawan nembak-nembak, guys. Jadi kalian harus pintar-pintar main. Mungkin ada yang bisa kalian lewatin, ada yang harus kalian habisin. Oke, kita ke 52. Tuh kayak gini nih, kalian harus ngelewatin ya. Beku-beku enggak tuh. Ini langsung ke floor aja nih, soalnya disuruh nih.
Gile, sumpah, gila, sumpah. Sakit mama. Gue rasa kalau kalian nih harus anu, kalian harus habisin. Kalau kalian nggak bisa, kalian kalau lewat kayak gue gini, shield kalian hancur pasti. Astaga, disuruh ngekill dong. Kena. Masih ada satu ternyata. Oke. Jadi di sini kelasnya memang betul-betul kelasnya yang gila-gila ngeri ya, kalau gue bilang ya. Oke, kita ke 53, shield and pistol di sini sangat direkomendasikan. Kalau kita pakai sniper gimana deh rasanya? Kok sniper yang ini sih? Jangan, jangan, jangan. Wah, penembaknya banyak, guys. Tuh, gue diserang nggak tuh? Gue pengen pakai sniper sih sebenarnya. Jangan di sini deh ngambilnya, di sini aja deh. Biar kalian tahu juga nanti tempatnya. Ini jangan lupa dihabisin. Nih, kalian berlindungnya harus begini ya. Anjay, kena dong. Pokoknya kalian berlindungnya itu ya tipis-tipis lah. Kalian ngerti tipis-tipisnya. Generatornya di mana lagi itu? Kena dong. Generatornya di atas ya. Oh, di atas. Ya udah, kita lari aja, guys. Di atas ternyata. Ada mereka. Oke, sekarang kita lanjut ke mana tuh? 2ND, 2ND-nya di pojokan. Berarti kalian bisa lari aja, guys, kalau kalian mau lari. Yang pasti shield kalian di sini ya. Gue saranin kalau bisa full power, guys. Shield gue kenapa jadi 400 dah? Ini 400 ya shield-nya. Gue lupa. Oke. Wah, ada ternyata. Wah, 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 wah. Wah, nggak ada akhlak tuh. Aduh, disuruh ngabisin lagi. Ini mah kalau kayak gini caranya mau nggak mau. Shield gue nih, lihat nih, langsung berkurang nih shieldnya sama armornya. Gila, sumpah, nggak ada akhlak. Coba kalau gue pakai sniper ya. Kalian mau pakai senjata biasa boleh, mau pakai senjata gimana boleh. Ya, ini yang di depan dong. Bentar-bentar deh, kalau yang di depan gue pakai ini. Nih. Nih, kan ada sniper nih. Sniper pun 2 peluru, guys. Gue 2 peluru ya.
Jadi gue lebih nyaranin kalian ke ARD atau Sumatin Gen di sini. Lo dia ngapain di situ, Bambang? Astaga. Cepet kali di depan. Sumpah banyak lo ini. Jauhnya. Kena guys. Kena masih. Kamu gak usah bangun. Kenapa generatornya di samping dah? Gue kan jadi bingung. Bisanya dia langsung di depan sini. Wow. Untungnya damage-nya keluar cuma 6 ya per ini. Per kena. Oke, done. Oke, sekarang kita ke lantai. Di sini mungkin buat bosnya gue ngeluarin yang KSGB5 kali ya. Kalau kalian mau lawan kan untuk bos-bos kan udah gue kasih tahu tuh triknya. Mulain dari naik rak buku, mulai yang kalian mau barbarin boleh. Oke, kita select floor 5. Kita bermain cepat aja di sini. Kadal kah? Oh iya, kadal guys. Kalau kadal mau gue barbarin boleh. Oke, selesai. Kita share. Oke, kita semuanya kita share anjay. Nggak ada akhlak kamu. 34 detik nggak tuh. Oke, mungkin udah habis ya. Kita cuma mentoknya sampai di situ ya. Tuh, ratnya udah 500, guys. Untuk berikutnya mungkin nanti gue kasih tutorialnya lagi gimana lantainya. Itu di hari esok dan mulai dapat glow stick juga di hari esok. Nah, mungkin untuk videonya di kali ini aja dulu ya. Yang penting kalian udah tahu ya, walaupun gue nggak bisa peragain sepenuhnya. Yang penting kalian tahu tempat-tempatnya. Gue udah ngasih tahu. Sembunyi di balik bangku bisa, pojokan dinding bisa. Nah, untuk kalian jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia hari ini. And see you next video.